Gimana, kamu udah siap masuk kuliah? Siap banget, Bu. Aku udah gak sabar banget buat kuliah. Mau jurusan apa? Aku... Apaan sih, keluarga kita difitnah terus. Kenapa sih ya? Baru juga datang. Udah marah-marah, coba dulu deh. Ayah pusing banget. Difitnah terus keluarga kita. Maksudnya apa, Mas? Itu, perusahaan ayah sampai bangkrut gara-gara difitnah. Terus gimana dong? Terus gimana ya? Mikir, ayah udah kerja capek-capek. Kamu di rumah doang. Kok jadi ngajak ada orang segini sih? Aku juga capek di rumah. Gak tau lah, gak tidur. Lu pada mau makan apa? Gue pengen makan nasi goreng nih. Vin, lu mau makan apa? Gak mau, gue gak mau makan berat. Oh ya udah, gue ngikut Alvin aja deh. Yaudah, gorengan aja lah. Oh yaudah deh, gue juga gorengan aja. Neil, lu mau makan apa? Serah deh. Ya udah deh, gue pesan dulu ya. Ah, nih, gorengannya udah siap nih. Ambil. Pas banget, gue suka banget tempe. Wih, ada bakwan nih. Soalnya bakwan mirip kepala gua. Cireng, cireng. Mirip sih. Apa? Enak? Enak? Nih, ambil nih. Ya, duluan aja. Gimana masa tadi? Masa gua tiba-tiba dipanggil ke depan? Gak jelas banget katanya. Ih, parah banget sih. Emang katanya rada jutek sih. Gua biasa aja sih. Gak ada istimewanya. Oh, ya udah semuanya. Baru diomongin. Nih, katanya ngasih tugas. Mau ngerjain sekarang gak? Boleh, yuk. Yuk. Nil, mau ngerjain tugas kasih gak? Boleh. Udah, diam, berarti mau. Ayo. Ada. Ngapain dia ngechat gua?
Keras banget nih orang. Ih, Daniel, bikin penasaran deh. Juga ya ternyata. Iya. Banget, Zah. Lu udah selesai belum? Belum sih. Belum? Susah ya? Halo. Hai, guys. Hai, Shay. Gue boleh ya, Bu? Boleh. Thank you. Vin. Dia suka bola juga lo. Sama kayak kita berdua. Oh, gitu. Lu juga suka bola. Oh, gitu. Lu suka main atau nonton doang atau gimana? Kebetulan gue dari kecil emang suka bola sih. Oh, pas banget dong berarti. Kita kalau nggak salah ada UKM bola juga kan ya? Iya, benar. Nah, cocok sih. Kita semua harus ikutan UKM sih. Iya, apalagi nanti kalau misalnya kita bertiga gabung, kita bikin mini-mini lomba aja futsal antara universitas. Bener bisa banget. Kan? Jadi kita bisa lebih aktif juga gitu kan? Iya, benar banget. Kalian berdua ikut juga dong, biar rame-ramein aja. Boleh. Oke. Oh iya, kalian udah pada lama atau gimana? Lumayan sih, lumayan lama. Nyari ini susah nih. Kita makan ke kafe gimana? Boleh sih. Boleh ya? Nah yaudah, kalau gitu kita ke kafe aja. Ayo, oke? Okay. Oh bentar, kalian duluan aja, nanti gua mau ke toilet dulu, oke? Okay? Oke. Yuk. Balik ke arah.
bagus dong. Berarti si Dani tuh mau pertama sama kita. Eh tunggu bentar. Tapi kayaknya lu harus hati-hati. Soalnya dari gerak-geriknya dia kayak mau jahatin kita. Ah enggak, buktinya kemarin dia nganterin gue pulang. Kalian selama ospek ini udah nemu calon belum? Calon apa nih? Calon pacar lah. Calon-calon baru juga masuk. Gua udah ada sih. Lu ngasih siapa nih? Enggak, gak ada siapa. Gak ada. Emang dia liatin siapa? Nanti lu siapa? Eh, Liv. Lu kenapa main apa terus sih? Suka-suka gua lah, bukan urusan lu. Nih, makan dulu deh, makan dulu. Nih, ambil. Pulang yuk. Hah? Pulang bayar dulu nih. Yaudah, nggak apa-apa. Gue aja yang bayar ya, kan gue yang ngajak. Ada duit nih. Nggak apa-apa kali-kali, kan gue yang ngajak. Halo Mbak, mau bayar dong Mbak. Meja nomor berapa? Tadi meja 2 deh kalau nggak salah. Meja 2. Jeruk sama gorengan ya? Iya benar-benar. Totalnya jadi 80 ribu. Maksudnya bayarnya? Saya aja yang bayar. Jadi siapa nih yang mau bayar? Saya aja Mbak. Gak usah deh, bayarnya santai aja. Jadi 80 ribu ya Mbak. Oke, ntar ya. Kok gak ada sih nomorku? Di meja gak? Sebenernya apa? Gak mau Mbak. Terima kasih Mbak. Tadi Shana Putri Arya. Shana Putri Arya. Arya. Arya siapa ya? Kayak gak asing gitu nama Arya. Shana Putri Arya. Ya ampun. Saya telat. Oke, silakan Nenek. Ya, jadi ada sebenarnya yang pertama ada kualitatif. Ini ya, saya kelas juga. Oke, makan yuk. Iya, ayo. Ayo, makan yuk. Tolong dulu. Kita tuh bukan siapa-siapa, oke? Mulai dari sekarang gak usah deket-deket sama gue. Lo kenapa, Min? Asal lo tahu ya, lo tuh pengkhianat, penghancur. Keluarga lo, gue benci semuanya. Kenapa sih Daniel kayak gitu? Ada apa ya?
Bah. Ih. Ih, kenapa sih si Daniel enggak ngangkat-ngangkat? Apa susahnya sih angkat nomor telepon gua? Angkat, Mil, angkat. Jaga omongan kamu. Pak, udah. Saatnya Shana tahu semuanya. Kamu duduk dulu, Shana. Makanya sekarang fungsinya adalah minta maaf sama keluarga Fabian. Enggak, papa enggak mau. Ngapain minta maaf sama keluarga yang miskin jelata kayak gitu? Kok miskin jelata sih? Mereka kayak gitu karena papa. Egois banget. Lah, emang kenapa kalau papa egois? Serah. Udah, Pak. Udah. Gak usah nanya-nanya deh, mah. Ngapain satu rumah sama papa yang egois kayak gitu? Sana, sini. Kemana aja kamu selama ini? Ada apa di rumah teman? Masalahnya orang tua kamu tuh beberapa kali telepon ke kamu terus. Tidak ada kabar. Kamu ngapain aja? Iya, Pak. HP saya rusak kemarin. Saya gak bisa ngabarin. Teman saya juga gak punya nomor telepon orang tua saya. Udah gini, kamu bawa surat gak, Sarah? Bawa, Pak. Coba kasih saya. Saya baca dulu ya. Oke, kamu masuk kuliah sana, ini biar saya urus. Ya? Oke, ya. Kok si Shana datang sih? Gimana aja lu? Ah, lu bikin gua panik aja. Gara-gara lu, Shan, kita semua jadi diteleponin sama mama lu. Ya udah, iya, maaf. Morning, class. Jadi apa yang mau diomongin? Papa mau cerita kenapa papa memiskinkan keluarga Daniel. Awalnya papa gak mau ngambil hal itu. Tapi kan pada saat itu posisinya perusahaan keluarga kita lagi susah keuangan. Kita butuh investasi gitu buat ngelancarin keuangan perusahaan. Ya makanya itu ya papa ngambil langkah paling berat, yaitu ya menyingkirkan saingan papa. Apalagi kan perusahaannya mereka sama kita itu satu bidang. Jadi ya
Karena papa harus ngambil langkah itu, risiko kan buat kamu, buat mama juga, buat keluarga kita. Oke, papa, minta maaf ya. Kemarin aku kayak emosional banget. Tapi kita harus tetap minta maaf sama keluarganya Daniel. Mau gimana pun cara kita harus dapetin maaf itu. Iya, gak apa-apa nak. Pokoknya mama sama papa akan berusaha semaksimal mungkin buat dapetin maafnya keluarga Daniel. Oke, kalau kayak gitu aku mau tidur karena besok kampusnya pagi kelasnya. Ya, dadah. Lagi sih, Shan. Kasih gue kesempatan satu kali lagi. Gue udah tahu semua dan gue nyesel. Jadi gini, Nil. Bapak gue saat itu juga ditipu sama temennya. Dia itu udah ngasih janji-janji buat danain perusahaannya. Karena saat itu bapak gue perusahaannya juga lagi bangkrut. Nah, salah satu syaratnya adalah jatuhin perusahaan bapak lu. Makanya keluarga gue pengen ketemu keluarga lu buat minta maaf. Jadi boleh ya, Nil, ajak keluarga gue ke keluarga lu buat ngurusin semuanya, buat minta maaf. Kasih gue kesempatan satu kali lagi ya. Bentar, apa nih? Ah, ini kelas juga udah mulai, mendingan kita ke kelas dulu aja deh. Ya. Daniel, kenapa mereka ada di sini? Apa-apa nih? Om, Tante, kita semua punya niatan baik. Mau apa lagi kalian? Udah, Mas. Kasih mereka kesempatan buat jelasin semua. Ayo duduk. Jadi, gini Bapak Ibu. Sebagai bentuk permintaan maaf kami, kami bermaksud untuk menjamin kehidupan Bapak Ibu sekeluarga dengan cara menjamin pendidikan Daniel dan juga pekerjaan Bapak. Dengan Ibu. Gak apa-apa, Bu. Kami sudah apa-apa semuanya. Gak masalah. Demi Daniel. Guys. Kita Senin besok udah mulai pembelajaran, bro. Ih, seru nih. Asik kan? Seru kan? Seru. Pokoknya nanti kalau misalnya ada matkul yang butuh kerja kelompok, kita harus kelompok. Ya gak? Pasti dong. Harus ya. Oke. Oh iya, siap. Gue ada kue nih buat lo. Wih, makasih. Nanti siang kita makan bareng juga ya. Oke. Makasih.